Line up, perempat final, Badminton Asian Games 2022. Antara tim beregu putri Indonesia melawan tim beregu putri China. Pertandingan perempat final antara Indonesia melawan China akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk live streaming, bisa cek RCTI Plus dan Vision Plus. Di partai pertama, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan tunggal putri China, Chen Yufei. Saat ini, Gregoria menempati ranking 7 dunia, sedangkan Chen Yufei menempati ranking 3 dunia. Head-to-head kedua pemain adalah 2-7 untuk keunggulan Chen Yufei. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria harus kalah dengan skor 20-22 dan 12-21. Pertandingan Gregoria melawan Chen Yufei akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di partai kedua, ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan ganda putri China, Chen Qingchen, Jia Yifan. Saat ini, Apri Fadia menempati ranking 7 dunia, sedangkan Chen Qingchen, Jia Yifan, menempati ranking 1 dunia. Head-to-head kedua pasangan adalah 1-5 untuk keunggulan Chen Qingchen, Jia Yifan. Di pertemuan terakhir mereka, Apri Fadia harus kalah dengan skor 16-21 dan 12-21. Pertandingan ganda putri ini akan dimulai sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Di partai ketiga, tunggal putri kedua Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan melawan tunggal putri kedua China, He Bingjiao. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Putri KW menempati peringkat 34 dunia, sedangkan He Bingjiao menempati peringkat 5 dunia. Head-to-head kedua pemain adalah 0-3 untuk keunggulan He Bingjiao. Di pertemuan terakhir mereka, Putri KW harus kalah dengan 3 game, 21-18, 19-21, dan 17-21. Di partai keempat, ganda putri kedua Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri kedua China, Zhang Suxian, Zheng Yu. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-3 untuk keunggulan Zhang Suxian, Zheng Yu. Di pertemuan terakhir mereka, Febriana Amalia harus kalah dengan 2 game langsung, 14-21 dan 13-21. Dan di partai kelima, tunggal putri ketiga Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan tunggal putri ketiga China, Han Yue. Pertandingan Esther melawan Han Yue dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Esther menempati peringkat 57 dunia, sedangkan Han Yue menempati peringkat 9 dunia. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah order of play perempat final Asian Games 2023 antara Indonesia melawan China.